Kamu tahu kan, selama ini aku kerja di konstruksi. Jam kerja aku ngaco, sampai kadang aku gak pulang. Terus gaji aku juga ya, gak seberapa. Sayang, gak apa-apa. Yang penting kita berjuang bareng. Aku tahu. Tapi berita baiknya aku dapat promosi ya. Perusahaan kasih aku kesempatan untuk jadi asisten Pak Haryanto. Dia sekarang lagi kepala sebuah proyek real estate di Bandung. Gaji aku sekarang bagus, sayang. Jadi kita bisa ambil kredit untuk cicil rumah di sana. Terus kamu gak usah lagi kerja di minimarket. Kamu bisa fokus 100% sama penjualan boneka-boneka kamu. Pak Haryanto bakalan telat karena dia lagi ada proyek di sebelah. Urusan di sini saya bertanggung jawab sementara sampai dia datang. Pohon ini kenapa belum ditebang ya? Masalahnya teh gak ada yang berani, Pak. Ada satu keluarga yang meninggal karena di pantai, Pak. Termasuk anak perempuannya yang kecil, Pak. Kalau gak ada yang berani, besok saya suruh orang untuk tebang pohon ini. Sayang. Halo, sayang. Yang, ini boneka siapa? Gak tahu. Tadi ada di proyek. Mungkin gak sengaja ke bawah kali. Gak apa-apa, ini buat inspirasi aku. Nanti pasti laku. Boneka itu teh namanya Gawiyah. Gawiyah teh artinya yang jahat dan mengikuti hawa nafsu. Jiwa anak ini penuh amarah karena kematiannya yang keji. Sehingga dia memilih untuk bersatu dengan iblis.